يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Lajang nanya ke saya, Ustaz Somad, saya mau menikah Pak Ustaz, perempuan yang bagaimana yang cocok jadi pasangan hidup saya? Kau cari perempuan yang siap hidup dari nol, itu hanya ada di Pertamina. Mana ada perempuan lain siap susah? Perempuan lain cobalah tanya, maukah engkau hidup mengawaliku dari nol? Sorry ya bang, tapi di Pertamina mereka yang ngomong ke kita dari nol ya bang. Hebatnya, berubahlah. Nih anak-anak gadis yang matre, berubah kalian. Dari mana kalian belajar? Bukan dari ceramah Ustaz Somad. Belajarlah kalian dari ketulusan Pertamina. Dari nol. Kalian pandang laki-laki itu karena hartanya, harta akan binasa. Kalian pandang karena kuasanya, kuasa tak sampai 5 tahun kalau ditangkap KPK. Kalian pandang karena bangsanya, ada orang-orang yang bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Ketika hujan lebat, awan pun hilang. Tapi kau pandanglah dia karena agamanya. Walaupun dia susah, walaupun dia tak ada apa-apa, tapi karena dia bersumpah sujud di atas yang maha kuasa, maka Allah akan berikan dia kaya. Yakunu fuqara. Kalau dia miskin, susah, yughnihimullah. Allah mengayakan mereka. Ini motivasi buat yang muda-muda, yang belum nikah, jangan kalian putus asa. Karena banyak sekali sekarang, karena kasus sulitnya pekerjaan, anak-anak lajang ditolak calon mertua. Kamu mau minang anak saya, kamu buat apa? Aku membawa cita-cita. Makan kau lah cita-cita. Janganlah begitu. Ila ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak lajang meminang anak gadismu, meminang adikmu, meminang kakakmu, meminang keponakanmu, kau senang agamanya, kau suka akhlaknya, nikahkan dia, tolong dia, maharnya jangan kau buat terlalu tinggi. Nanti anak-anak muda datang bawa baleho, turunkan mahar, turunkan mahar, turunkan harga mahar. Ketika mahar tinggi, maka zina merajalela. Itu sudah hukum alam, simbiosis mutualisme. Di situ ada kebutuhan, di situ harga pasar meningkat. Maka jangan sampai terlalu tinggi ini. Ini nampaknya Ustaz ada pesanan dari anak-anak muda yang lambat nikah. Enggak, itu murni ketulusan dari saya. Karena saya juga pernah ditolak orang waktu dulu. Dan saya yakinkan malam ini, yang menolak itu pasti kecewa keras. Tahu dia pembalasan Ustaz Somad. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dulu kau sepelekan karena dia rendah hina, tapi ternyata Allah mau angkat derajatnya, maka kalau kau kaya, kau tolong dia. Yang penting kau jadi menantuku yang soleh, kau jaga anak gadisku ini dunia akhirat, jangan kau berkhianat. Untuk makan ku tanggung dulu agak sebulan, tapi habis itu kau kerja ya calon menantuku. Iya Pak, insyaallah di sanalah wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Apalagi yang kita tolong ini adalah anak muda yang sarjana, punya kemampuan, hanya saja keberuntungan belum di tangannya, tapi Allah akan bukakan pintu rezeki kepada dia lewat pertolongan kita. Kapan dimulai? Anak-anak muda, besok pagi langsung pinang. Sebelum pikiran bapak itu berubah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. أستغفر الله من الخطايا أستغفر
Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Astaghfirullah. 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 Aku memohon ampun, ya Allah, yang menerima taubat, ya Allah. Aku memohon ampun, ya Allah, dari segala dosa, ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kalau kita pengen ngerasa tenang, nyaman, gak khawatir, carilah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jaminan Allah itu ada di dalam sholat subuh berjamaah. Kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah, kalau laki-laki di masjid, kalau perempuan boleh di masjid, boleh di rumah, tapi tepat waktu begitu selesai azan dia sholat, maka fahuwa fi zimmatillah. Dia dalam zimmahnya Allah. Zimmah itu artinya jaminan. Kalau hari itu dia meninggal, dia dijamin gak akan masuk neraka. Jadi kalau kita pengen hidup kita itu terjamin, udah gampang, sholat subuh aja berjamaah. Hari itu kalau kita meninggal, tenang, gak usah khawatir. Aduh, saya belum siap meninggal. Udah siap kalau kita udah sholat subuh berjamaah. Kita meninggal hari itu udah siap. Tapi dosa saya banyak, Allah jamin dibebaskan dari api neraka. Kalau hari itu kita belum meninggal, Allah jamin hari itu akan Allah pelihara, akan Allah cukupkan segala kebutuhan kita di dunia. Patah dua patah kata, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan memakan ikan, jangan dimakan dengan daun asparagus. Melihat Pak Zulkifli Hasan, ingat janji bulan Agustus. Yang sama-sama kita hormati Bapak Erick Thohir beserta keluarga besar Republika, bil khusus ibunda beliau. Saya melihat gambar ibu beliau tadi, teringat ibu saya. Melihat ibu-ibu, ingat ibu kita. Tapi melihat penyanyi tadi, lupa pula bini kita. Kemudian Bapak Ibu Menteri, tak dapat saya sebut satu persatu. Kemudian Bapak Wakapolri, hadirin hadirat muslimin muslimat, saudaraku yang mungkin tidak seakidah, tapi engkau tetaplah satu kebangsaan, sama-sama di bawah naungan NKRI. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kedua tokoh sebelumnya bingung atas dasar apa mereka dipilih. Dan tentu saya pun mengikut mereka juga. Ketika saya dapat berita melalui WhatsApp, Ustadz, nanti Ustadz akan dapat penghargaan 5 tokoh perubahan. Lalu saya tanya, siapa yang akan memberikan? Republika, katanya. Saya tanya, Republika itu masih ada sekarang? Lalu kemudian, kalau dikatakan perubahan itu standarnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, saya adalah Ustadz yang tidak pernah berubah dari dulu. Peci hitam, baju putih. Sampai banyak jamaah yang komplain,
di komentar YouTube itu, Ustadz gantilah baju, kata dia. Karena kami payah membedakan mana ceramah yang lama, mana yang baru. Tapi insya Allah setelah satu majelis, saya yakin setelah satu majelis dengan prestasi batik ini, nampaknya pakai baju batik ke depan. Setelah saya diundang ke beberapa tempat, barulah saya terasa susahnya berkomunikasi. Diundang oleh orang Aceh, mereka bahasa Aceh. Diundang kawan-kawan di Makassar, mereka bahasa Bugis, bahasa Makassar. Disitulah baru saya tahu kenapa bangsa ini bisa bersatu. Ternyata yang menyatukan itu adalah bahasa Melayu. Saya ke Aceh, senyum mereka, senyum saya. Rupanya yang disenyumkan mereka saya. Pergi ke Jawa, ceramah ke Malang, ke Surabaya, saya WA kawan saya yang dulu lama di Mesir. Salam pertama, Pak, selesai hafal-hafal. Pripun kabari apik wis mrempeng dina ora teko kene. Pergi ke kampung Batak, orang Batak, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan. Pak, saya tanya lagi kawan yang dulu sama kuliah, ini apa bahasa Bataknya? Biado, alakita sasudena. Jadi begitu susahnya. Tapi dulu bila kita lihat, ada seorang mufti dari Aceh menulis buku fikih, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara memotong kurban. Buku itu berjudul As-Siratul Mustaqim, tapi isinya pakai bahasa Melayu. Lalu kemudian buku itu dijelaskan lebih panjang lebar oleh mufti kerajaan Banjar, juga pakai bahasa Melayu, dengan buku berjudul Sabilal Muhtadin Syarah Siratal Mustaqim. Orang Aceh, orang Banjar, dua pulau yang berbeda dengan bahasa berbeda, tapi disatukan oleh bahasa Melayu. Oleh sebab itu, bila ada orang berkata, kami begitu sampai ke airport, maka yang terlihat adalah ada gambar candi, ada gambar bunga, lalu bagaimana dengan kami Melayu? Maka penghormatan terbesar bagi bangsa Melayu adalah ketika bahasa mereka dipakai untuk komunikasi dari mulai Sabang sampai ke Papua. Bahkan sampai kalau kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah sekarang, banyak jamaah haji, jamaah umroh yang sebelumnya, bukan umroh yang tertipu iklan tadi, yang sebelumnya bertanya sama saya, Ustaz, saya ketakutan ini gimana nanti tanah suci bahasa Arab. Saya bilang, tidak usah khawatir, tidak perlu kalian belajar bahasa Arab. Begitu pulang mereka senyum, betul Pak Ustaz, penjual pedagang di sana udah bahasa Indonesia semua. Jadi dalam hal ini, bahwa ada perbedaan di antara kita, tapi lebih besar lagi persamaan di antara kita. Nata'awan fima tafakna, mari kita bekerja sama dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna, adapun yang kita berbeda, maka kita berlapang dada menerima perbedaan. Saya dengan Pak Erik dilihat tentu hampir tidak ada persamaan. Beliau pakai baju hitam, saya pakai baju putih. Beliau pakai kain, saya pakai celana panjang. Tapi perbedaan itu tidak membuat kami lalu berpisah, dan saya tidak ejek beliau. Justru saya puji beliau, lebih baik pakai baju hitam hatinya putih daripada pakai baju putih hatinya hitam. Oh, Ustaz menyindir? Tidak, saya tak pandai menyindir orang. Saya termasuk Ustaz yang lurus-lurus saja. Kalau makan ikan gulama, jangan dimakan di dalam pinggan. Sebenarnya saya bisa berlama-lama, tapi saya takut ditenggelamkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lama sedikit ditenggelamkan. Iya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Masya Allah. Inilah dia tokoh perubahan Republika. Saya rasa ini udah tidak salah pilih ya. Baik, luar biasa. Semuanya humble ya. Ya, dan yang jelas hari ini semuanya takut ditenggelamkan sama Bu Susi kayaknya. Baik, para hadirin dan undangan yang berbahagia, tentunya banyak orang di sekitar kita yang berusaha memberikan yang terbaik demi bangsa kita. Dan kita akan melangkah ke tokoh perubahan Republika selanjutnya.
تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Depan kalau kita mau maka kita harus, kalau ada orang mengatakan, jangan bicara politik, jangan bicara politik, jangan bicara politik. Orang Islam yang tidak mau bicara politik, maka dia akan dimakan oleh politik. Betul? Orang Islam yang tidak peduli pemimpin Muslim, orang Islam yang tidak peduli pemimpin yang peduli pada Islam, akan dipimpin oleh pemimpin politikus yang tidak peduli pada Islam. Itu pasti, betul? Hari ini Ustaz Somad bebas berceramah di mana-mana. Kenapa? Karena pemimpin masih cinta pada Islam. Pemimpin kita masih cinta Islam. Seandainya pemimpin tak cinta Islam, sudah lama saya diturunkan. Tangkap Abdul Somad. Sudah disediakan penembak dari atas pokok kayu menembak. Hebatnya penembak kita, mau menembak kaki, kena kepala. Apa yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, gunakan telinga. Karena telinga akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fu'ad, hati. Gunakan telinga. Siapa yang cinta ulama? Mana pemimpin yang cinta ulama? Kedengar, dengar, dengar baik-baik. Gunakan mata, tengok. Siapa pemimpin yang cinta ulama? Siapa pemimpin yang cinta pesantren? Siapa yang pemimpin yang suka dekat dengan Al-Quran? Gunakan telinga, gunakan mata. Setelah itu baru gunakan hatimu, kau istikharah. Usalli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Mana kiblat? Kiblat mana kiblat? Hah? Mana yang betul nih? Usalli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kau pilihlah. Berapa calonnya? Dua Pak Ustaz. Mana yang kau pilih? Mana nanti yang nampak kau pejam mata, itulah kau pilih ya. Sudah istikharah? Sudah Pak Ustaz. Mana yang nampak? Dua-duanya nampak. Berarti istikharah kau belum putus lagi. Terus lagi, tambah. Usalli sunnatal istikharah. Ya Allah, beri aku petunjuk. Mana yang akan ku pilih? Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah dapat Pak Ustaz. Yang mana? Ini gambarnya Pak Ustaz. Kenapa ini kau pilih? Dia sudah ngasih baju kaos 3. Rupanya menyebar duit, duit, duit. Haram duit itu kau makan. Berapa kau dikasihnya kemarin? 100 ribu. Haram. 3 juta Pak Ustaz. Haram juga. Haram. Gimana kalau kita bagi 2 Pak Ustaz? Ini ulama tak sepakat dalam masalah. Menurut mazhab ini haram. Menurut mazhab ini makruh. Menurut mazhab ini kalau darurat. Ingat, akan banyak yang menggunakan fatwa-fatwa. Sekali haram tetap. 100 ribu. 200 ribu. 100 juta. Nanti ibu-ibu dikasih rebana 1 set layu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dikasih rebana 1 set gimana? Apa ibu yang dimuliakan Allah? Kenapa ibu pilih dia? Kenapa ibu pilih dia? Kemarin kami mau meresmikan masjid Pak Ustaz. Terus kebetulan kamar mandi belum selesai. Jadi itulah kami minta proposal. Dapat. Itulah kami nyanyikan lagu. Ya dana, ya dana. Ya dana, ya dana. Ya dana, dana. Turun duitnya. Tak jadi Pak Ustaz. Kenapa tak jadi? Backing vokal salah. Apa kata backing vokal? La 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 la. La la la. Tak turun lah duit. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita cetak. Sahabat, ketika kita bicara istiqomah,
direndahkan tidak mungkin jadi sampah, disanjung tidak mungkin jadi rembulan. Maka jangan risaukan omongan orang, sebab setiap orang membacamu dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang benar, meski terkadang kebaikan tidak selalu dihargai. Tidak usah repot-repot menjelaskan tentang dirimu, sebab yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Sahabat, hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa tentang siapa yang mau berbuat baik. Jika zalimi orang, jangan berpikir untuk membalas dendam, tetapi berpikirlah cara membalas dengan kebaikan. Karena Rob kita maha baik, dan tanamkan agar orang lain juga mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kita peroleh dari yang maha baik. Sahabat, jangan mengeluh, tapi teruslah berdoa dan bersyukur dan bersabar serta istiqomah. Sibukkan diri dalam kebaikan hingga keburukan lelah mengikuti kita, sehingga mengucapkan selamat tinggal. Mungkin orang tak beriman berkata sabar itu ada batasnya, sering kita dengar. Tapi bagi orang yang beriman, sabar itu tanpa batas, bahkan sebagai pelengkap keimanan. Jadi, sabar itu menerima dahulu kehadiran tamu mulia yang bernama masalah, sebelum kita melepaskannya. Sebab kita toh tak akan mudah melepas sesuatu yang belum kita terima. Masalah itu akan mudah berpamitan bila sudah kita jamu dengan bersyukur serta sabar dan istiqomah. Syukur itu bukan berapa sedikit yang harus kita terima. Istiqomah itu bukan seberapa lama kita siap menderita. Sabar itu bukan seberapa lama kita menunggu, seberapa berat kita ditekan, seberapa pahit kita diuji. Tapi seberapa hebat tekanan itu mampu mengasah kita mengkreat gagasan dan keterampilan diri untuk lepas dari tekanan tersebut. Dan di saat itu pula kita berhasil menemukan kebahagiaan laksana cahaya di ujung terowongan yang gelap. Sahabat, yang akhirnya menerangi kebahagiaan hakiki yang tidak akan diperoleh kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Antum di dunia lihat orang-orang yang masuk kantor telat, orang-orang yang datang ke tempat kerjaannya telat, berapa lama dia bertahan di tempat kerjanya? Dia akan dibenci oleh bosnya. Dia akan dikasih SP1, SP2, kemudian dikeluarkan dari kerjaannya. Bagaimana kalau kita tiap Jumat telat? Jumat kemarin telat. Jumat sebelumnya telat. Jumat sebelumnya telat. Terus telat kita. Kita gak pernah tepat waktu. Kita gak pernah hadir ketika imam belum naik mimbar. Penghuni surga, wajah mereka gembira karena lisa'iha radiyah. Mungkin antum tidak merasakan apa hasil kerja antum di soft pertama. Sekarang antum tidak merasakannya. Tapi kelak antum akan berseri-seri wajah antum. Antum akan ridho, iya ya Allah. Aku tinggalkan kerjaanku. Aku duduk di soft pertama karena aku yakin akan ada hari ini. Thank you.
تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت